kegiatan ekonomi. Tapi sebelumnya kita absen dulu ya. Hari ini
mampu menganalisis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumah peserta didik. Nanti kalian diarahkan untuk mengamati video, nanti ada video kalian amati, nanti kalian diskusikan, kalian analisa untuk perbandingan dengan keadaan ekonomi sekitar kita. Yang kedua, melalui bimbingan pendidik, peserta didik mampu menyimpulkan jenis kegiatan ekonomi. Nanti pada waktu akhir dari pelajaran, nanti ada kesimpulannya. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang kegiatan distribusi produksi dengan baik. Setelah nanti ada diskusi, nanti ya, nanti kalian mempresentasikan tiap kelompok maju satu mewakili satu, ya, kelompok, ya. Penilaian. Yang dinilai adalah sikap. Sikap itu nanti yang dinilai bagaimana kalian mengikuti diskusi, aktif atau tidak, disiplin atau tidak. Itu yang nanti ibu nilai dalam penilaian sikap. Yang kedua ada keterampilan. Keterampilan itu nanti yang dinilai ada cara kalian mempresentasikan hasil diskusi dari yang nanti disajikan pada LKPD. Pengetahuan. Untuk pengetahuan di sini, ibu nanti ibu akan menilai. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan itu banyak sekali. Kebutuhan itu tidak terbatas. Ada yang ingin HP, ada yang ingin baju baru, punya HP, punya motor. Punya motor, ini punya mobil. Ini tidak ada batasnya. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan itu ada batasnya. Tidak ada pertanyaan pematik. Satu, bagaimana proses kegiatan ekonomi berlangsung? Yang kedua, bagaimana aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Ini ada video. Mengamati tentang video tadi. Sebelum ibu lanjutkan, kita nyanyi lagi supaya kita masih semangat deh. Yuk, kita berdiri nyanyi lagi. Yuk. Tidak ada. Tadi sudah dimasukkan semua? Tidak.
garing produksi. Apa yang kalian ketahui tentang produksi? Kalian tahu?
kamu untuk kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa permasalahan terkait distribusi. 1. Tidak memiliki sistem nomor staf yang akurat. 2. Data keuangan tidak tersimpan dengan rapi. 3. Informasi data belum real time. 4. Perjadwalan armada pengiriman yang tidak terorganisir. 5. Kesulitan dalam mengatur harga, skema, bonus, dan promo. 2. Upaya pemerintah lakukan agar kegiatan distribusi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengurus pemerintahan distribusi. Pendapatan masyarakat, pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. 3. Keterkaitan antara kegiatan distribusi dengan kesejahteraan masyarakat adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, biasanya disebut dengan produsen. Kegiatan ekonomi ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk perputaran modal sekaligus mencukupi kebutuhan hidup. Ada pertanyaan mungkin dari kamu lain? Saya Bu. Ya. Mengapa kegiatan distribusi sangat penting bagi dalam kehidupan ekonomi masyarakat? Distribusi menjadi kegiatan yang sangat penting karena diharapkan produk-produknya dapat sampai ke tangan konsumen secara efektif dan efisien, sehingga mempermudah meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Ya. Bagaimana? Betul? Betul. Ya. Sekarang kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili akan mempresentasikan tentang terkait permasalahan distribusi. Yang pertama, permasalahan terkait distribusi ada tidak memiliki sistem nomor stok yang akurat. 2. Data keuangan tidak tersimpan dengan rapi. 3. Informasi data belum. Orang yang melakukan kegiatan produksi biasa disebut dengan produsen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dari nomor 2. Ada pertanyaan tidak atau tambahan? Saya saran ya. Bagaimana hubungan antara transportasi dan distribusi barang? Distribusi berkaitan erat dengan kegiatan transportasi. Memadai salah satunya menggunakan sarana transportasi supaya penelitian barang secara efektif mengalokasikan yang minimum. Bagaimana? Ya, betul? Yang kelompok 3, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. Jawaban nomor 1, pilih distribusi melalui website. 3. Menjaga komunikasi dengan distributor. Kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Semangat, tepuk tangan. Ini nih, dari diskusi tadi, kalian jadi suka tidak dengan pelajaran IPS? Suara.
karena pelajaran IPA itu bagaimana ngasih tidak? Dengan pelajaran IPR lebih asik, sehingga kalian akan lebih semangat dalam belajar IPS. Nah, di sini nanti ada untuk pretest. Ada pretest. Sebelum ibu memberikan pretest, ada yang bisa menyimpulkan tidak untuk hari ini, pembelajaran hari ini? Saya Bu, ya? Untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini adalah kegiatan yang ditentukan oleh masyarakat yang meliputi barang dan jasa. Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Pada pagi hari ini, jadi dengan adanya kegiatan ekonomi di sini, banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti pada produksi dalam lingkungan sekitar kita, banyak kita jumpai seperti apa tadi produksi? Produksi yaitu apa tadi? Contohnya yang kita lakukan di depan sehari-hari, pedagang sari, pedagang sembako dan pedagang pasar. Ya, itu ada distribusi, ada pedagang, ada grosir sepatu. Kemudian ada yang memproduksi, ada yang memproduksi tahu, ada tidak kita-kita? Ada. Itu yang dekat-dekat dengan sekolah kita ada roti tahu dan tempe. Dan di rumah kalian tentunya juga ada produksi ya, ada rumah tempe, ada kerupuk, dan kalau distributor itu masih ada pedagang, ada grosirnya. Ya, sekarang untuk pretest nanti di sini ibu akan berikan soal, ada 5 soal, kalian kerjakan per individu dalam waktu 10 menit kerjakan. Saya bagikan dulu. Dan mudah-mudahan besok kalian diberi kesehatan,
Dapat bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Amin.